Karena berarti ada orang, ini kan sama-sama tak baik. Ini memang sama-sama tak baik. Tapi ini lebih baik, ini airnya penuh, ini kurang. Mesti kita berijtihad. Lalu kemudian kita pilih, kenapa? Karena dia sekampung sama saya. Karena dia sudah ngasih duit. Karena dia sudah ngasih drum band. Karena dia sudah ngasih bola voli. Gimana lah kami tak milih dia, Pak Ustaz? Kenapa pas malam tu dikasihnya kami 2-3 botol, mabuk kami. Saya ini Pak Ustaz, calon kades. Terus, pas acara pemilihan, sebelum hijrah lah Pak Ustaz. Akhirnya saya kalah, lalu kemudian saya taubat. Dan setelah itulah baru saya ikut pengajian-pengajian. Kemana ceritanya balak? Duit saya dah habis Pak Ustaz. Saya kasih anak-anak muda tu malam mabuk-mabuk. Pilih saya besok ya, ya pas jam 8 tertidur semua. Bayangkan itu. Orang mengeluarkan duit supaya anak-anak muda ini mabuk-mabuk supaya pilih dia. Tiba-tiba datang pula yang satu lagi mengatakan, siapa yang mabuk masuk neraka? Jangan kau pilih, neraka aja Bapak itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz cerita pemimpin tadi kan imam sholat. Kok bisa jadi lompat jadi imam? Karena imam ada dua. Yang satu namanya Imamatun Uzma, pemimpin negeri. Yang satu namanya Imamatun Sughra, pemimpin sholat. Pemimpin sholat menjadi signal bagi pemimpin negeri. Mana contohnya? Umar bin Khattab berijtihad. Aku tak layak jadi khalifah. Karena waktu Nabi sakit, yang diangkat Nabi jadi imamnya adalah Abu Bakar. Waktu Nabi sakit tak bisa sholat, Abu Bakar. Signal, imam kecil akan menjadi imam besar. Maka kita didik anak-anak kita di Dumai, dari awal sekarang mereka akan menjadi imam-imam kecil insyaAllah. Amin. Latihan. Oh, latihan dia. Nanti acara maulid Nabi, paling tidak 4 kali dalam setahun. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, satu Muharram. Jangan cuma ceramah. Berikut ini piala banyak. Maka anak-anak rawai. Kenapa? Mereka nunggu piala. Sama kuih kotak. Oleh sebab itu, maka ramai-ramai dia. Kenapa? Rupanya sebelum acara itu diadakan lomba juara imam. Piala pertama saya tahun 1985 sampai sekarang masih saya simpan. Tulis, juara santu baca doa kunut. Oh, jadi lomba saya pertama doa kunut. Nah, kalau setiap saya jadi imam, mohon maaf yang tak berkunut. Saya setiap, pasti saya baca. Karena saya lomba juara santu baca kunut. Sejak tahun 1985. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Oleh sebab itu, ternyata itu menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi kalau ada anak-anak muda nanya saya, Ustaz, kalau ceramah itu masih ada darah gemuruh, takut, cemas enggak? Tidak, saya bilang. Kenapa? Saya dari kecil dah ikut lomba jadi imam, lomba azan, lomba, semua lomba saya ikuti. Ikut lomba. Dan yang membuat tidak lagi takut nengok orang banyak itu, dulu di pesantren. Di pesantren setiap hari Ahad itu suruh tegak. Dibuat papan tulis, saya orang paling banyak melanggar selama seminggu ini. Semua orang nengok, mana kita grogi lagi. Tegak aja. Oh, jadi Ustaz banyak melanggar? Tak apalah banyak, cuman masuklah rekod sini. Pesantren itu santrinya ramai, 1,800 orang. Laki-laki semua, tak ada nengok perempuan. Sehari nengok perempuan cuma satu hari lah, hari Ahad, hari Minggu. Nenek-nenek nengok cucu-cucu. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidikan ini luar biasa. Mendidik dia menjadi pemimpin, menjadi ketua kelas, menjadi saya pernah ceramah di Pekanbaru di depan 5 gubernur. Itulah ceramah paling hebat, 5 gubernur di hadapan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Fakultas Perikanan, Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Fakultas Pertanian, dan ramai-ramai mereka. Yang kami hormati Bapak, Saudara, Gubernur-Gubernur. Saya heran, mana rupanya Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Bangga kita, kenapa? Mereka ini yang jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh sebab itu, maka mesti ada pemimpinnya. Barulah kita akan bangun, akan bangkit. Insya Allah ke depan akan nampak pemimpin-pemimpin. Saya tak sebut nama, saya tak sebut partai, saya tak sebut golongan. Tapi insya Allah, kalau Bapak Ibu mengamati dengan baik, kita akan bangkit. Karena akan ada pemegang komando. Itu pemegang bendera harus tetap hidup.
Dalam perang, pemegang bendera, liwa, waroya harus tetap ada. Ketika pemegang bendera perang, maka musuh akan mencari siapa mana pemegang bendera. Karena kalau sudah bendera tumbang, kalah. Dipotonglah tangannya, diambilnya pedang panjang, dipotongnya tangan pemegang bendera. Putus. Ketika tangannya putus, putus tangan, dia ambil bendera dengan ujung jari. Hilang sakitnya. Dia ambil bendera, pegang. Tegak kan? Begitu yang dilakukan oleh sahabat Nabi pemegang bendera. Karena kalau bendera tumbang, maka pasukan yang lain down. Itu mesti ada pemimpin, perekatnya. Dia semacam besi berani. Yang ketika dia ada, maka dia bisa menarik magnet-magnet yang luar biasa. Jadi kalau ada sekarang upaya-upaya, bagaimana supaya ini tidak menarik, ini yang magnet-magnet ini harus disingkirkan. Ini harus dibuang, ini harus dihabisi, ini harus difitnah, ini harus macam-macam. Supaya apa? Supaya hilang magnet-magnet ini. Tapi insya Allah, Allah Maha Kuasa. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas dengan yang lebih hebat. Wallahu khairul makirin. Karena Allah kalau memberikan balasan, tipu dayanya luar biasa. Allahu Akbar. Jadi, masalah kepemimpinan, masalah kekuasaan, masalah kekuatan, dia akan bangkit kalau ada imam yang besar. Tapi kalau pemimpin ini bim salabim abrakadabra karbitan, gak bisa. Dia harus proses panjang. Nah, nanti kalau kau sudah dewasa, kau yang akan membebaskan itu kota. Kota itu jauh di seberang lautan. Bapak ibu nanti kalau pergi ke Turki, nampak ini Asia, ini Eropa. Di seberang sana, dari jauhan ditunjuknya. Dimandikannya anaknya ditunjuknya. Nah, kau harus membebaskan itu. Nama kota Konstantinopel. Tiga tembok mau masuk ke Konstantinopel. Tembok satu, tembok dua, tembok tiga. Tebal tembok itu setebal meja. Mereka cor, mereka buat. Itu yang mau ditembus, tapi dia tak pernah putus asa. Dimandikannya anaknya, masih kecil. Anakku, kau yang akan menembus tiga lapis tembok Konstantinopel. Rupanya nasihat ayah itu masuk ke kepalanya. Akhirnya dia menjadi seorang jenderal. Dan dialah yang menembus tembok itu. Tembok itu tembok Kaisar Konstantin. Nama kota itu Konstantinopel. Dan yang menembus tembok itu adalah anak yang dulu dimandikan sang ayah. Bisikan ayah masuk ke telinga anak. Anak itu bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sang penakluk. Karena mampu menaklukkan. Tapi ketika dia mampu menaklukkan, dia tak bawa namanya. Tak dia buat nama kota itu Al-Fatih. Tak dia buat nama kota itu Muhammad. Tapi dia buat kota itu nama agamanya. Konstantinopel dirobahnya menjadi Islambul. Islambul, negeri Islam. Yang sebelumnya tak Islam, dirobahnya menjadi negeri Islam. Begitulah orang Islam. Dia tak mau bawa nama. Saya kalau buat nama kota, itu negeri. Kau mesti bebaskan. Apa nama kotanya? Somadinopel. Nah, kita akan bawa negeri Islam. Makanya negeri-negeri Islam. Apa namanya? Nangro Aceh Darussalam. Apa nama Acehnya? Brunei Darussalam. Apa nama negerinya? Bonai Darussalam. Rokan Hulu. Nah ini nama-nama. Apa namanya? Kuntu Darussalam. Dar, rumah. Salam, keselamatan. Yang dibawa bukan kesukuan. Yang dibawa bukan nama. Yang dibawa bukan. Yang dibawa adalah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam akan menjadi rahmat untuk semesta alam. Yang pertama, bangun. Ada yang membangunkan. Yang kedua, tak lain tak bukan, lawan. Kalau sudah terbangun, lawankan untuk bangkit, tegak. Siram kepala, mandi kalau perlu. Yang ketiga, harus ada pemimpin yang mempersatukan kita. Alhamdulillah, hari ini kita bersatu. Kadang-kadang saya kalau bagi tazkirah, ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili. Memang orang sekarang suka jadi wakil-wakil. Wakil-wakil, tapi kita tidak. Langsung Pak Walinya datang. Langsung Bapak-Bapaknya datang. Nah ini mudah-mudahan istiqomahlah kita hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka datang jamaah melimpah ruah. Masya Allah. Ada yang langsung masuk ke dalam. Ada yang tegak-tegak aja di tepi. InsyaAllah pahalanya sama insyaAllah. Nah, yang tegak sama yang duduk memang lebih banyak pahala tegak lagi. Dua kali lipat. Maka siapa yang mau dua kali lipat atau tegak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang keempat, apa syaratnya bangkit? Harus ada dana. Ini kalau tak ada dana, gimana mau bangkit? Masjid ini bisa tegak. Sekilas nengok masjid ini, ingat kita masih di Al-Aqsa. Kubah emas, kuning, Kubbatus Shakhra. Luar biasa. Kenapa masjid bisa tegak begini? Karena dana luar biasa. Kemerdekaan kita. 13 juta gulden Belanda disumbangkan oleh Sultan Siak Sri Indrapura bernama Sultan Syarif Kasim. Jadi jangan heran nanti anaknya nanya, ibu harus bisa jawab. Mama, 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 mama. Kenapa jalan ini nama jalan Sultan Syarif Kasim? Kenapa ini kampus ini nama kampus Sultan Syarif Kasim? Kenapa airport Pekanbaru itu namanya Sultan Syarif Kasim? Bisa kau tanya-tanya, dari dulu memang udah itu namanya. Itu raja kita nak, raja negeri Melayu nak, Sri Indrapura nak. Dan namanya itu Syarif, dipangkal namanya itu bukan nama itu Syarif. Syarif, kalau perempuan Syarifah, kalau laki-laki Syarif, artinya apa? Dia adalah orang mulia, keturunan daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak daripada Fatimah, Fatimah anak dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam dirinya, tapi dia tidak egois. Maka dia menyumbang 13 juta gulden untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdaulat datang dia ke Yogyakarta, menyerahkannya kepada Presiden Soekarno tahun 1946. Ini apa maknanya? Kemerdekaan kita ditopang oleh dana yang luar biasa. Dari mana? Dari negeri Melayu. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang Melayu ini apa nih, apa kontribusinya? Oh luar biasa, sebelum merdeka kita menyumbang, setelah merdeka luar biasa, minyak di bawah, minyak di atas. Dari mulai Kandis, Minas, Duri, Kedumai, pipa. Anak Sakai meniti pipa. Tegak anak Sakai berjalan tak pakai celana di atas pipa. Dipoto sama wartawan, masuk koran internasional. Apa maknanya? Miskin, tak pakai celana, di atas pipa. Sementara di dalam pipa itu emas cair sedang mengalir. Kalau meletup pipa itu siapa yang mati? Dia dulu mati. Tapi dia celana pun tak dapatnya. Gambaran itu menjadi komentar internasional. Luar biasa. Apa maknanya? Dana, duit. Jadi jangan salahkan ibu-ibu kalau lagu Lasid, lagunya ya dana, ya dana. Nah, memang dana luar biasa. Ini semua acara ini, dana. Ceramah Ustaz Somad, kalau tak ada dana, coba tak pakai dana. Dana, semua setiap ini dana. Ceramah hari ini datang berapa ini? Ramai. Tapi selesai ini bubar, habis ceramah. Seperti debu diembus angin, habis. Tapi ketika ada dana, ini kamera. Kamera ini bukan murah Bapak Ibu. Ustaz kok tahu, baru saya tanya harganya di toko kemarin. Baru saya tanya, ini berapa Pak? 2000 kata, murah sekali, $2,000. $1,000 13 juta, $2,000 26 juta. Nih, hati-hati. Makanya mereka takut betul dijaga, takut patah. Berasa nih Bapak Ibu, ini dana semua. Apa artinya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit, maka pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjuangan tanpa itu. Hai Asma. Yo Datuk. Mana emas ayahmu? Mana emas ayahmu? Yang Datuk ini namanya Abu Quhafah. Nama anaknya Abu Bakar. Bapaknya Abu Quhafah, anaknya Abu Bakar. Nama anak perempuan ini namanya Asma. Atuknya bertanya, Asma, mana emas ayahmu? Datang Asma, diambilnya batu, dimasukkannya ke kain. Ini dia tuh. Datang atuknya megang. Oh, masih ada lagi ya. Atuknya itu buta. Kafir. Munci sama Nabi. Dia udah curiga, ini emas anakku pasti udah dibawa Muhammad. Maka ditanyanya cucunya, mana emas Abu Bakar? Sebentar ya tuh. Dalil boleh menipu atuk-atuk. Sudahlah tua, buta, pelit pula lagi. Padahal emas itu sudah dibawa untuk perjuangan Islam. Saya bukan mau mengajarkan boleh berbohong, boleh berdusta. Jangan katakan Ustaz Somad itu Ustaz dusta itu, bukan. Ini sedang perang. Perang ini al-harbu khida'ah, tipu muslihat, siasat. Makanya dalam perang mana tahu terjadi perang. Kita kan siap-siap waspada. Tiba-tiba masuklah orang ke dalam kamar bapak, masuk di bawah tempat tidur. Datang musuh. Ada
masuk neraka? Tidak ada. Di bawah ini satu pun tak ada. Yakin? Satu pun tak ada kau. Padahal lima ada di bawah. Nah, itu namanya hilah. Dalam berperang boleh. Kenapa? Karena aku terlurus-lurus tabung. Ada orang dalam? Ada. Bunuhlah. Ada. Bongak lu. Sebab itu maka ini penting. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, emas Sayyidina Abu Bakar itu, kalau emas 1 gram 2 gram mana bisa diraba dan dibalik kain, mana terasa? Sebesar batu gilingan emas Abu Bakar dibawa bulat-bulat menuju hijrah. Makanya kalau ada nanti jumpa ustaz ceramah, isi ceramahnya mencaci maki Abu Bakar. Ingat pesan Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama Makkah Al-Mukarramah. Kalau kau dengar ada ustaz ceramah, isi ceramahnya mencaci maki sahabat Nabi, Al-Khattul Ahmar, itu garis merah, tinggalkan dia, jauhkan dia. Karena Nabi berkata, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfa aqa hadukum mithla Uhudin zahaban, andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar Bukit Uhud, sebesar Bukit Uhud diinfakannya emas, itu tak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali yang sudah bersedekah. Abu Bakar sebesar Bukit Uhud, orang Dumai sebesar kubah emas, bayangkan. Tak bisa kubah emas warnanya ya dulu, nanti emasnya menyusul belakangan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini mesti ada, mesti ada, mesti ada. Yang terakhir, yang kelima, apa dia? Jangan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan jalan Allah, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Sebetulnya ayatnya sudah cukup, titik. Wa'tasimu bihablillah, titik. Tapi ayat itu dilanjutkan, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa? Karena ada orang yang sudah bersama, bersatu, tapi setelah itu dia pecah belah. Alhamdulillah, kita tak pecah belah. Tidak ada perpecahan di antara kita. Walaupun yang satu peci hitam, yang satu peci putih. Walaupun yang satu berjanggut, yang satu tak berjanggut. Jangan berkelahi gara-gara bulu. Kawan-kawan yang sudah berjanggut, jangan diejek. Ini aku. Siapa itu? KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustaz Panjang Janggui. Jadi kalau sudah sesama jamaah, ini kenapa diejek? Nabi Muhammad berjanggut, jangan diejek. Aku ketengok kau lama-lama macam kambing gitu. Tentunya segera, aku kambing kau anjing gitu. Berkelahi. Korea Utara sama Korea Selatan dibawa ke pengadilan internasional Den Haag Belanda. Ditanya sama hakim Belanda, kenapa kalian berkelahi? Bom atom. Kan keren. Datang dari Indonesia, kenapa kalian berkelahi? Bulu. Berkelahi gara-gara kaki celana. Yang udah motong kaki celananya ini dia je, ini dia je. Ah, nampaknya udah pengajian ini bertambah tinggi ni. Ma'asfal al-kahwa ini final. Bawa mata kaki masuk neraka, neraka, neraka. Kalau antara yang motong kaki celana sama tak motong berkelahi, yang ketawa siapa yang tak berkelana? Nah, usah berkelahi-kelahi. Kita ini macam-macam suku ada. Dumai ini di antara provinsinya kabupaten, 12 kabupaten kota di Riau, yang paling kompleks Dumai. Multi etnis, suku dan agama. Kenapa? Karena dia pesisir dan ini pelabuhan internasional. Maka setelah Batam, dulu waktu kita Kepulauan Riau, Batam. Tapi sekarang adalah Dumai. Maka luar biasa, macam-macam suku ada di sini. Dari mulai orang Timur, Flores, sampai orang Aceh ada, orang Batak ada, orang Sunda ada, semua ada. Jadi jangan lagi kita merasa kami lebih hebat, kami lebih kaya. Kenapa? Mas podo ini kape, mas. Jangan merasa. Aku tak mau kalau kau nikah sama Batak. Kenapa? Jatuh derajat kita, dari mas langsung jadi tulang aja. Jangan. Itu saudara kita. Kalau sudah bersyahadat sama-sama asyhadu an la ilaha illallah, maka naik derajatmu. Inna khalaqnakum min zakarin, laki-laki, wa unza, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang Sunda, bukan yang Batak, bukan yang Banjar, bukan yang Bugis, bukan yang Melayu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tak manggil Umar, Umar, mari kemari, azan di atas Ka'bah. Enggak. Karena kalau Umar dipanggilnya apa kata orang? Iya, Umar kan mertua dia, Umar kan Quraisy, Umar kan putih.
yang dipanggilnya siapa? Bilal. Bilal, azan. Yang berkulit hitam, yang paling rendah, yang miskin, yang paling susah, budak hamba saya, itu yang disuruhnya azan. Naik. Azan Bilal di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir Quraisy menengok? Untung bapak aku sudah mati sehingga tak menengok burung gagak azan. Menengok Bilal berwarna hitam, tak setuju mereka. Di antara mengapa Abu Jahal, Abu Lahab tak mau masuk Islam adalah feodal. Mental itu sudah rusak. Kita diajarkan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Duduk belaga lutut, tegak belaga bahu. Mereka tak mau. Paling tinggi Quraisy. Di bawah Quraisy, Arab tak Quraisy. Di bawah Arab tak Quraisy, yang bukan Arab. Orang Romawi, orang putih, orang Persia. Di bawah itu, Habasyah kulit hitam. Di bawah itu, budak hamba saya. Lima level, tak mau mereka. Paling tinggi, Quraisy. Di bawah, Arab tak Quraisy. Di bawah itu, yang bukan Arab tapi kulit putih. Di bawah itu, orang kulit hitam. Di bawah itu, budak hamba saya. Mereka tak mau bagi-bagi. Oleh sebab masalah aku ini. Makanya kalau mau ngerumpi, yakinkan mic itu mati. Orang tahu. Dan jelas betul off, baru kita bercerita. Itu pelajaran dari ibu. Asyik juga, aku ini ibu itu, itulah mana, maka aku tak tahu. Sudah tidak jalan sini, lope untuk ikut. Kita ditawan dengan dua, ya. Tadi saya mulai ceramah ini 6:30, sekarang pas 6:30. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Nah, dua, yang satu ini tanya jawab. Nah, mati kan betul. Terima kasih. Ada pertanyaan kita jawab, yang tak bisa nanti saya bawa balik. Apa boleh memisahkan diri salat berjamaah ketika kita tahu imam tak memenuhi syarat sebagai imam? Apakah kita dapat pahala berjamaah? Masalah memisahkan ini namanya mufarokoh. Ingat namanya mufarokoh. Jadi sahabat memisahkan diri. Memisahkan diri dia, habis itu baru dia mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, aku tadi memisahkan diri. Kenapa kau memisahkan diri? Dibacanya pula ayat sholat maghrib. Apa dia baca? Al-Baqarah. Maghrib Al-Baqarah. Lapor ke Nabi, selesai itu Nabi panggil imam. Apa kata Nabi? Afattanun anta? Apa kau ingin jadi tukang fitnah? Menjadikan fitnah-fitnah. Kapan kita boleh mufaraqah? Mufaraqah itu boleh kalau fatal, terbuka aurat. Anak-anak muda jangan kau pakai baju kaos. Ini banyak anak muda pakai kaos, pakai celana jin. Dipakai kaos, baju kaos pendek, baju-baju kaos anak muda. Pakai celana jin yang kedodoran. Pas sedang ruku, Allahu Akbar, nampak LC, luang ciri. Pak, itu batal sholat, karena aurat terbuka. Itu kalau ada imam begitu, kamu kalau siapa imam gua tadi? Imam LC. Tapi jangan bilang sama LC. LC saya itu licensi itu. Licensi itu artinya lesen, sudah dapat ijazah untuk ceramah. Ingat baik-baik, jangan bilang salah. Pernah kami waktu sedang umroh, sedang haji, jadi ada jamaah itu nanya, Ustaz Somad, ya, dulu waktu masih kuliah, Somad, ya, apa arti licen? Belum saya jawab, ibu sebelah tanya, lo baik celaka. Rupanya dia mengamuk ada sama Ustaz. Apa hukum mendengar lagu Korea? Sedangkan orang Korea itu kafir. Tentulah lagu Korea itu tak mungkin mengajak orang sholat. Ada lagu Korea itu yang mengajak sholat? Kecuali Korea itu Korea Islam, lalu kemudian dirobahnya lagunya menjadi Islami. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Tiba-tiba Korea itu masuk Islam. Nah, itu bisa. Selama tidak, pastilah lagunya itu lagu cinta, cinta, cinta. Jangan ke lagu Korea, lagu Arab pun cinta. Diputar hari Minggu pagi untuk gotong royong. Abena ba'dina, abena ba'dina, fil hawa sawa. Saya bilang, yang rindukan itu lagi. Abena ba'dina, aku cinta engkau, kau cinta aku, kita sama-sama cinta. Itu diputar di masjid. Tidak. Perempuan pakai gitar menyanyi depan masjid An-Nur. Apa lagunya? Ya Asmar Latin Sani,
Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Jadi putar musik itu. Tidak lagi. Jadi kalau gitu lagu itu haram Pak Ustaz. Lagu yang tidak mengingatkan pada mati, lagu yang hanya cinta maksiat, setan masuk ke dalam hati melalui lagu. Lagu ngajak zina tak boleh. Apa dia? Cinta satu malam. Lagu tak boleh. Tapi kalau lagu itu ngajak untuk berjihad, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad qad ata, itu boleh. Wahai pasukan Khaybar, ini tentara Muhammad sudah datang. Boleh. Adapun lagu mati boleh. Lagu Wilayah Israel bagus, tapi jangan dinyanyikan acara walimah nikah. Naiklah ibu itu ke pentas Wilayah Israel. Menangislah kedua mempelai. Lagukanlah lagu doa barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Itu doa Nabi, barakallah lakuma, semoga kalian juga dapat berkah. Wa baraka alaikuma, kalian berdua diberkahi Allah dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan mereka dalam kebaikan. Mantap. Bisa tak habis SMA langsung masuk ke Al-Azhar? Al-Azhar bisa, tapi Al-Azhar Jakarta. Kalau Al-Azhar Mesir, ijazahnya mesti ijazah Madrasah Aliyah. Hafal Quran 3 juz. Hafal dari sekarang, nanti ikut tes informasi di Kemenak. www.kemenak.go.in. Cari di Google, bulan Juni tesnya. Bahasa Arab, Quran, hafalan 3 juz, insya Allah. Yang ranking 1 sampai 100 dapat beasiswa. Yang 101 dan seterusnya dikasih rekom berangkat sendiri kalau lulus, tapi beasiswa tak dapat. Nanti di Mesir cari sendiri, dapat. Tahun pertama tak ada beasiswa. Nanti tahun kedua bawa transkrip nilai, ada lembaga. Ada Bait Zakat Kuwait, ada Al-Azhar, ada Majlis A'la, ada World Assembly, Muslim Youth, WAMI. Nah, ini bagus. Gimana menurut Ustaz tentang orang tua yang mempatokkan mahar terlalu tinggi? Kalau mahar tinggi, zina murah. Asal mahal tinggi, mahar tinggi, zina murah. Maka jangan pasang anak itu, jangan kita jual anak kita itu. Yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling rendah. Datanglah laki-laki minang perempuan binak laini, mahalnya 2 sandal sepasang. Ya Rasulullah, aku mau nikah sama dia. Apa mahar? Ini selopnya. Nabi tanya, atardhiya? Ridho kau diterima? Iya, nikahkan Nabi. Tapi untuk zaman sekarang janganlah. Karena tak selamanya rumah tangga ini indah. Ya kalau pas senang, pas kelahi nanti. Alah kau, pakai selopku dulu. Murah. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak-anak lajang ini, kau senang pada agamanya, wa khuluquhu, kau senang akhlaknya, nikahkanlah dia. Kalau dunia kau kejar, akhirat melayang. Tapi kalau dunia akhirat kau cari, dunia bersimpuh di kakinya. Pak, aku mau minang anak bapak. Apa yang kau bawa kemari? Sebongkah cinta, Pak. Makan kau cinta. Baik nampaknya dia, elok agamanya, nikahkanlah dia. Berapa banyak orang yang dulu susah, tapi sekarang rumah tangganya baik. Jangan nasib materi. Begitu dibuka gorden, nampak. Mak ini dari abang. Memang ini yang nampak aku tadi malam. Apa ni? Alphard ni bang. Mak, Masya Allah. Memang ini yang nampak. Jangan. Ojo ke susu. Jangan buru-buru. Kita tanya dulu. Enggak. Harus cepat. Ah, nikah kan? Seminggu sesudah itu balik anak. Bengkak biji mata. Kenapa kau nangis? Rupanya rental. Apa hukum memandikan mayat orang meninggal? Satu, ditabrak, jenazah hancur. Dua, diragukan keislamannya, identitasnya tak dikenal asal-usul. Tiga, bayi meninggal dalam kandungan. Satu, ditabrak, jenazah hancur. Kalau masih memungkinkan bisa dimandikan, dimandikan. Kalau tidak, hanya disiramkan saja. Lalu setelah itu dibungkus, lalu kemudian dikuburkan. Ditagukan keislamannya, identitasnya, ada tanda-tandanya. Kalau tak jelas, tak jelas, pasti ada tanda-tandanya. Sampai orang tenggelam itu pun ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Di antaranya khitan, atau ada kukunya, atau ada nampak tandanya. Tak ada sama sekali. Tak tahu kita, entah bagaimana.
maka bagaimana ini? Maka tetap kita laksanakan. Kenapa kita laksanakan? Andai dia muslim, andai dia tak muslim, maka dia tetap manusia. Dan andai dia muslim, tak kita laksanakan. Al-musbit muqaddam alal manfi. Itu kaedah. Yang menetapkan ada, yang menetapkan ada, maka dinafikan. Hukum aslinya dia manusia. Hukum aslinya dia adalah orang bertauhid. Kapan tauhid syahadat dia yang pertama? Tauhid syahadat dia pertama sebelum masuk ke dalam perut ibunya. Kapan Allah bertanya, waktu itu ditanya Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb Tuhan kamu? Bala, syahidna. Tapi zaman sekarang tak mungkin. Karena pasti ada HP, pasti ada buka cek satu-satu. Kalau sudah pasti dia tak muslim, tak boleh. Haram hukumnya. La tusalli alaihim mata ahabadan wa la takum ala qabrih. Munafik aja dibuat, tak boleh. Apalagi muslim. Apalagi non-muslim. Bayi meninggal dalam kandungan. Di dalam, gimana mau menyembayangkannya? Kalau dia keluar, itu lain cerita. Kalau bayi itu meninggal, lalu kemudian keluar, apakah dia disolatkan? Bayi tetap disolatkan. Mazhab Hambali mengatakan begitu. Tetap disolatkan. Untuk apa disolatkan? Dia kan tak ada dosanya. Doanya bukan Allah maafirlahu warhamu. Allah maja'alku faratan liwalidahi. Dan seterusnya. Jadikan dia menjadi simpanan bagi orang tuanya. Menjadi pemberi syafaat. Anak-anak meninggal yang tak berdosa, nanti disuruh Allah masuk ke dalam surga. Dan ketika mereka disuruh masuk surga, mereka menunggu orang tua mereka yang sabar, yang soleh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang anak-anaknya kecil dulu meninggal, maka anak itu menjadi pemberi syafaat nanti di akhirat. Amin. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Nampak saya tadi subuh cantik dia Pak Ustaz. Nah, tanyalah siapa yang kenal. Pak, kenal Bapak sama itu? Yang mana? Itu yang jilbab. Anakku juga ada. Rupanya salah tanya. Jangan datang sendiri. Banyak anak-anak muda ini petantang-petenteng, mentang-mentang udah hijrah datang sendiri. Jangan. Kalau kita pokok kecil, bernaunglah di pokok yang besar. Batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Alah, siapa bawa? Bawa Ustaz Kiai Haji Lukman Syarif. Bawa ke sini. Tentu datang Ustaz Lukman. Ustaz, saya kan masih Ustaz. Ini siapa? Ini ada yang mau saya kenal. Seganlah dia. Anda dia mau marah pun tak jadi. Jangan kita petantang-petenteng. Udahlah petantang masuk pakai celana jin koyak pula. Pak, saya mau minang anak bapak. Bisa. Saya sudah dua kali datang ke rumah diusirnya, Pak. Rumah siapa? Bapak itu. Apa suku bapak itu? Orang Jawa. Cuma cari Ustaz yang Jawa. Datang Jawa. Pripun kabare Pak Api. Bisa yang kenal datang kau kene ya. Betul. Bapak itu apa? Orang Minang. Cari Ustaz yang Minang. Cari Ustaz Minang. Bawa di situ. Bapak tak apa? Lancak mana? Iko siap? Iko lah. Kau pak murid ambo. Orang awak? Ayo, lancik-lancik. Ini rumahnya. Lain lancak tu. Lancak mana pak? Sadonya, Qurannya, hatam, kaji. InsyaAllah. Bapak kalau tak apa nikahkan jual Iko. Entahlah nasib anak apa. Dia ada rekomnya. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa anti tak jadi, saya diterimanya kalian juga. Candaannya serius sekali. Numpang tanya Pak Ustaz, apa hukumnya masuk kerja pakai duit? Sogok, masuk PNS, masuk polisi. Nyindir saya nih. Saya PNS. Ar-Rashi wal-Murtashi. La'ana Rasulullah SAW Ar-Rashi wal-Murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Maka jangan. Pak Ustaz, saya baru hijrah, tapi banyak sekali gunjingan tentang saya. Saya dibilang sok suci, sok alim, munafik. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz tentang hal ini? Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Nabi Muhammad itu apa kata mereka? Nabi Muhammad, sahir, tukang sihir. Kazzab, pembohong. Majnun, orang gila. Sedangkan Nabi Muhammad digitukannya apa lagi ente? Nabi Muhammad dibilangnya sahir, gila, majnun. Ente, pernah dibilangnya ente tukang sahir? Tukang sayur ya, tukang sahir, tukang sihir. Tak pernah. Jadi sedang Nabi jadi gitu. Tidak ada orang yang selamat. Tengok, caci maki di internet. Caci maki saya menyumpah serapah. Tengok banyak caci maki. Tak ada saya balas. Kenapa saya tak balas? Tak pernah saya baca. Orang cerita ke saya. Tips dan trik agar istiqomah dalam berhijrah, Pak Ustaz. Kalian anak-anak muda yang sudah hijrah, bagaimana supaya istiqomah? Balik dari sini, singgah ke rumah sakit. Tengok orang-orang sakit. Masuk saya ke rumah sakit,
Dicucuklah tangan bapak ini pakai kabel, kabelnya sebesar ini ya, masuk ke dalam. Mengalir darah itu saya tengok, masuk ke dalam mesin. Mesinnya sebesar kulkas. Masuk darah itu ke dalam, keluar berbuih. Masuk lagi ke dalam. Masuk darah dari sini, masuk ke mesin, keluar. Apa ini? Ini mesin pencuci darah Pak Ustaz. Berapa jam? 5 jam itu. Seminggu berapa kali? 2 kali. Bapak sudah berapa jam Pak? Sudah 4 Pak. Ya doa. Ya Syafi, ya Tafi. Saat itu kita sedang dinasihatkan. Hai Abdul Somad. Tengok. Cuci darah 5 jam, duitnya berapa, capeknya berapa, sakitnya berapa. Duduk. Undang. Mau ambil satu, tak bisa apa kan? Jadi menengok itu. Balik dari sini, yang ngaji jangan sekedar ngaji-ngaji. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau ada security nanya, kau mau nengok siapa? Semua yang sini mau kutengok. Oh, bangkitkan semangat. InsyaAllah istiqomah. Tak juga istiqomah, tengok orang mati. Asal ada orang mati, nampak ada bendera putih, singgah. Buka tutup, cium. Kalau laki-laki. Perempuan jangan. Walaupun sudah mati, mengamuk laki. InsyaAllah. Preman, bertato, pakai anting. Ini juga kaos. Datang pengajian. Saya ni Ustaz Somad, semua perbuatan dosa sudah saya buat. Akhirnya saya tobat. Gimana ceritanya bapak tobat? Pas ada orang mati, tegak saya di samping kubur. Nengok kubur. Ada orang nolak dari belakang, buk masuk saya di dalam. Pas di dalam tu terasa sejuk dari bawah kosa. Menggigil saya ketakutan. Itulah tobat saya. Jadi kalau ada kawan-kawan tak juga tobat, ah gitu cara. Kalau dia gak dekat-dekat sini. Saya pernah dengar bahwa solat isya lebih baik dilakukan di akhir waktu. Apa itu benar apa salah Pak Ustaz? Kalau tidak memberatkan bagi umat, ulamakum bitakhiril isya. Kusuruh mereka mengakhirkan isya di tengah malam supaya bergabung isya dengan tahajud. Tapi jangan gara-gara ini nanti malam Masjid Nurul Bahri kosong. Kepada jamaah silakan hadir. Kenapa jamaah tak datang? Mereka semuanya gabungkan dengan isya tahajud nanti. Bukan itu maknanya. Karena Nabi tetap melaksanakan sholat isya berjamaah. Makna kandungan substansi hadis itu adalah bahwa jangan sampai tinggal sholat malam. Itu maknanya. Tetap tahajud malam dan isya tetap sholat berjamaah. Orang meninggal dunia hari Jumat. Apakah lebih baik dari orang lain? Bagaimana kalau orang tersebut orang jahat? Hadis tentang meninggal hari Jumat dapat syafaat tidak bisa dipungkiri. Syekh Albani mengatakan hadis itu sahih. Jadi dia orang jahat Pak Ustaz. Katanya dia bebas azab kubur. Iya hari itu aja. Besok abdi belangkung malaikat. Kalau malaikat hari ini ya lah awas ini tidak besok. Karena kemuliaan hari Jumat. Kita ini menumpang tua. Ada menumpang tempat. Itulah ada orang-orang Makkah, orang Madinah. Ada menumpang orang. Itulah dia bersahabat dengan orang baik-baik. Ada menumpang waktu. Menumpang waktu mati hari Jumat. Pak Ustaz, saya PNS kabit. Dapat kendaraan kantor. Minyak, uang kantor. Kendaraan tersebut kalau pakai pergi sholat ke sana kemari, pakai fasilitas negara, luar jam kantor, apakah saya zalim? Wamai alul, siapa yang curang? Yati bima wallah yaumal qiyamah. Nanti dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Nanti di akhirat itu ada orang mau mikul kambing. Kambing itu mengembek-embek. Siapa itu orang mikul kambing? Karena curang dulu zakat kambing. Jadi nanti banyak juga di akhirat itu orang mikul plat merah. Siapa itu? Ada Kijang Innova, ada yang Panza, karena curang. Jadi jangan kita curang. Ada pula nanti di akhirat itu mikul salah lawak. Makan dua bayar satu. Jangan kita curang. Jangan curang, yang pernah curang. Apa hukumnya mengikuti kegiatan senam bersama outdoor yang peserta bercampur laki-laki dengan perempuan? Badan sehat, otak kotor. Teng, 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 teng. Orang leher enggak, dia tak biji mata enggak. Instruktur itu bercelana sempit. Celana karet dipakai. Celana karet. Awak dia pakai sempit, awak yang ngeri-ngeri sedap. Ini kalau kuyak ini.
usahlah buat lagi. Usahlah. Kalaupun mau buat senam juga, buatlah. Namanya senam syariah. Untuk laki-laki ini, untuk perempuan. Di Banyuwangi ada namanya Pantai Halal. Banyuwangi. Jadi rupanya orang tak mau pergi ke Pulau Dewata, karena kata dia, tidak syariah. Nanti ini. Jadi Bupati Banyuwangi cerdas. Dibuatnya Pantai Halal. Dan pengunjungnya ramai. Kiai-kiai dulu, jangan, ojo, sampean ojo suruh orang pantai. Mengkau melepunang rokok sampean. Tapi begitu ada Pantai Halal, walah kiai-kiai ngantarkan anaknya. Begitu pas kiai mau masuk, ojo melepuh kiai. Iki wetok, just for female, hanya untuk perempuan. Buat, namanya Pantai Syariah. Senam juga gitu, perempuan, laki-laki lain. Boleh. Lalu Eka di mana, kata Bencong. Boleh tak kita minta sumbangan sama non-muslim, Pak Ustaz? Pembangunan masjid, jangan rendahkan. Jangan rendahkan martabat marwah kita dengan minta-minta. Tapi kalau dia datang mau ngasih semen, ahlan wasalan, silakan. Tapi zaman-zaman pilkada, pilgub, pilpres ini jangan. Masuk dia ke masjid kita, lebih ustaz luar dia daripada kita lagi. Kasih semen, kalau tak ada berada, tak akan tempua besaran rendah. Kalau tak kena ingin suara kita, mana pernah semennya meleleh selama ini? Pas dia ingin suara kita, dibulikannya rebana satu set. Ibu itu pun melayang suara gitu ya. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Pak Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga selalu membiarkan pekerjaan RT dikerjakan sama suami. Apa hubungan Pak RT sama suami? Pekerjaan rumah tangga. Saya selalu membiarkan pekerjaan rumah tangga dikerjakan suami, memasak dan mencuci. Apakah saya istri yang zalim? Nampaknya suami yang nulis ini itu nyindir istri. Rasa-rasanya gitu. Saya lebih suka mengaji, baca Quran, puasa sunat pada hari-hari. Apakah amal saya diterima? Laki-laki, janganlah kalian buat bini kalian itu babu. Bini itu bukan pembantu. Bini itu adalah al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'ad. Laki-laki perempuan saling tolong menolong. Bukan tuan kepada budak hamba saya, tapi menyuruh laki itu tak betul. Bang, abang mandikan anak, apel ya, aku baca Yasinnya. Aku mau pergi arisan, bang. Aku balik nanti pokoknya gulai udah siap. Dah, abang. Janganlah. Ini nampaknya abang ini lembu cucuk hidung. Jadi pandai-pandailah, jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Saat sholat di rumah, saat sholat di masjid, ada melihat orang sholat, lalu kita tepuk pundaknya, menjadi makmumnya. Ternyata orang tersebut sholat sunat. Bagaimana sholat yang kita laksanakan? Sah. Masuk saya ke masjid, usolli sunnatan.